Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Eko. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mengupas tentang mencangkok. Mencangkok adalah salah satu cara perkembangbiakan tumbuhan secara tidak kawin atau vegetatif. Mencangkok termasuk dalam perkembangbiakan vegetatif buatan karena dibantu manusia. Dalam mencangkok, kita akan membuat batang pohon menjadi berakar lalu dipotong dan ditanam. Oke, sekarang kita masuk langkah-langkah mencangkok. Ikuti ya. Pertama, pilih batang yang hendak dicangkok, lalu kupas kulit batang hingga terlihat kambium, dan pastikan kambiumnya tidak basah ya. Kedua, batang yang sudah dikupas lalu dibungkus dengan tanah yang gembur. Pastikan semua bagian tertutupi oleh tanah. Ikat di kedua ujungnya. Ketiga, setelah dibungkus tanah dan diikat kedua ujungnya, maka akan terlihat seperti pada gambar. Selanjutnya, kita kurangi jumlah daun yang ada dalam batang tersebut. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan akar. Terakhir, tunggu kurang lebih 30 hari hingga tumbuh akar pada bagian yang dibungkus. Nah, begitulah langkah-langkah mencangkok. Bagaimana? Sudah paham kan caranya? Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas keuntungan dan kerugian mencangkok. Keuntungannya adalah tumbuhan yang dicangkok memiliki sifat yang sama dengan induknya. Jika mencangkok pohon mangga yang buahnya manis, maka hasilnya pun manis dan lebih cepat berbuah. Sedangkan kerugiannya, pohon mudah roboh karena bukan akar tunggang, dan kita tidak bisa mencangkok dalam jumlah yang banyak dalam satu pohon. Baik teman-teman, begitulah cara mencangkok beserta keuntungan dan kerugiannya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Dadah.